Dalam perkhemahan kali ini, kami akan berkemping di Semungkis Survival Camp. Nama pun Survival Camp, maka haruslah naik 4x4. Bukan tak boleh bawa kereta, boleh. Tapi jalannya kadang-kadang tidak sesuai untuk kereta yang rendah. 4x4 ini boleh diatur dengan owner campsite. Perjalanan lebih kurang 200 meter dan anda akan di-charge sebanyak RM20 sehala. Sekarang dekat mana? Semungkis Survival Camp ini adalah kawasan campsite yang paling hulu sekali di sepanjang Sungai Semungkis. Sebelum kita mandi bandar di sungai, eloklah kita set up kemah kita dahulu. Senang nak masak dengan berehat nanti. Anak-anak pun dah pandai menolong-nolong. Campsite ini disewa dengan harga RM60 setapak. Kemah bawa sendiri. Alhamdulillah, kemah pun dah siap set up. Anak-anak pun dah melompat-lompat tak sabar nak mandi. Jom kita masuk sungai. Disebabkan kawasan campsite ini adalah yang paling hulu sekali, tak mustahil air sungainya adalah sangat jernih. Setelah penat berenang, kita jamu anak-anak dengan makan jemput-jemput sambil cicah dengan sardin. Makan lepas berenang ni, kejap aja habis. Antara aktiviti lain untuk anak-anak, mereka suka membuat art. Buat corak dekat batu. Anak-anak memang tak bosan. Ada saja aktiviti dia. Malam tu, cuaca amat baik sekali. Sambil ditemani dengan suara-suara hutan. Sambil-sambil tu, kita buat barbecue.
Keesokan harinya, kita breakfast roti dan telur. Kesimpulannya, kawasan campsite ini sangat sesuai untuk family camping. Air sungainya yang jernih, kawasan perkemahannya yang bersih, tandas yang bersih dan owner yang ramah. Where the stars come and go, it's the light within my reach, not as distant as it seems, dreams are moments, night is long.